Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan mulakan dalam masa 1 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mohon berikan respon di chat. Dengar clear ataupun tak semua? Clear Ustaz. Okay, baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ja'al Al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nawwir sudurina wa dhahaba humumina wa jila'a ahzanina. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana al-nahar. اللهم اجعل القرآن حجة وشفاعة لنا يوم القيامة آمين 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 يا رب العالمين. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah Allah berikan kurniaan masa kepada kita sama untuk sama-sama kita mengambil manfaat untuk kita bersama pada pagi ini sama-sama melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bersama dengan kita pagi ini yang terlupa nak mute suara, minta mute dulu suara supaya tidak ada gangguan pada live kita pada hari ini insya-Allah. Dan sesiapa yang ada soalan insya-Allah boleh ditanyakan pada apa nama, pada chat yang telah kita sediakan insyaAllah. Baik. Sekiranya kita melihat pada siri yang keempat hari itu, kisah Nuh alaihi salam, kita melihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salam, cara baginda Nabi Nuh alaihi salam berdakwah macam-macam cara pada tempoh 950 tahun. Macam-macam kaedah yang digunakan oleh Nabi Nuh alaihi salam untuk berdakwah kepada kaum baginda Nabi Nuh alaihi salam. Baik, kali ini kita akan melihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salam berhadapan dengan satu golongan yang kebanyakan para nabi semua akan hadapi. Dan kita pada hari ini pun menghadapi benda yang sama sekiranya kita berdakwah pada golongan ini. Dan kita apabila kita membaca di dalam Al-Quran, kita akan terbaca ataupun kita akan membaca perkataan yang disebut di dalam Al-Quran ini, iaitu perkataan malak. Perkataan malak. Kalau jumpa perkataan malak dalam Quran, malakul a'la, ia bermaksud para malaikat yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, golongan al-muqarrabun, ibadun mukramun, golongan hamba-hamba Allah yang hampir dengan Allah, golongan hamba-hamba Allah yang sentiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu golongan para malaikat. Dan di antara malaikat yang paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan, iaitu Jibril alaihi salam. Baik, kali ini
dalam kisah Nuh alaihi salam, kita akan melihat ayat Quran yang menyebut tentang al-malak. Nampak tentang al-malak. Alif lam mim lam hamzah. Al-malak. Siapakah golongan al-malak itu? Dalam kisah Nuh alaihi salam. Malak ni, tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi kita di dalam siri yang kelima kisah Nuh alaihi salam, kita go through slow supaya kita nampak apa cerita di dalam kisah Nuh. Baik, dan sekarang kita sampai kepada kisah al-malak. Malak daripada sudut bahasa bermaksud penuh. Malak, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut perkataan di antara dua di antara zikir yang memenuhi langit dan bumi, di antara zikir yang memenuhi langit dan bumi, tamla'ul malak tamla'us samawati wal ard, di antara zikir yang memenuhi langit dan bumi. Maksud malak di sini ialah di sudut bahasanya ianya bermaksud penuh ataupun memenuhi. Baik, Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam tafsirnya tafsir fi gharibi al-Quran, dan dia juga ada buku di antaranya ialah buku yang mendedahkan tentang lafaz-lafaz di dalam Al-Quran. Dia buat kamus khas. Kamus ni panggil kamus di Al-Fadhil Quran, untuk melihat pada makna setiap perkataan yang ada dalam Al-Quran. Baik. Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan apa maksud al-malak yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Ialah satu kumpulan ataupun satu golongan orang yang bersatu pada sesuatu perkara. Golongan ini akan memenuhi mata-mata orang ramai dan orang bawahan mereka dengan gaya mereka, dengan karisma mereka, dengan cara hidup mereka dan dengan kedudukan mereka. Dikatakan golongan al-malak ini adalah orang yang memenuhkan mata-mata orang yang di bawah mereka, orang yang memandang mereka ini dengan pandangan penuh kebesaran nikmat dunia yang diberikan kepada mereka. Mereka ni tetap hamba Allah, tetapi mereka ni kebanyakan golongan yang tidak beriman kepada Allah. Tetapi mereka ni orang yang ada karisma di dalam hidup. Kalau pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah golongan malak? Ialah pembesar-pembesar Arab Quraisy, termasuk Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, yang tu di antara golongan al-malak. Mereka ini ada gaya, mereka ada karisma, mereka ada kepimpinan, mereka ada kedudukan dalam masyarakat, mereka ada duit. Itu yang dinamakan golongan al-malak. Itu yang dinamakan golongan al-malak. Banyak dalam Quran menceritakan tentang golongan al-malak ini, dan golongan al-malak dalam Al-Quran ini yang diceritakan semuanya tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ni sentiasa menentang para nabi. Mereka sentiasa menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi, dan termasuk mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, membawa, memegang kebenaran, memegang panji kebenaran. Mereka akan sentiasa berhadapan dengan golongan al-malak ini. Dan tidak terkecuali cerita yang kita cerita pada hari ini, iaitu cerita Nabi Nuh alaihi salam. Golongan malak ini pada zaman mana pun mereka akan sentiasa ada ketumbukan, ada kekuatan. Hasil daripada mereka ini berkumpul, mereka ini berbincang dan mereka bersatu pada satu-satu pertemuan yang mereka adakan di kalangan mereka. Mereka akan melakukan apa? Dissection. Akan melakukan komplot.
akan buat, fikirkan apa yang kita nak buat. Apa fitnah yang kita nak buat kepada si Fulan bin si Fulan. Apa cara untuk kita sekat dia. Apa tipu daya yang kita boleh buat. Apa sahaja yang kita boleh perkena dia, kita cuba buat. Kerja jahat apa yang mereka bincangkan, yang boleh mereka bawa yang relevan untuk kita sama-sama berhadapan dengan Nabi Nuh AS. Itu pemikiran mereka. Hasil perjumpaannya, kita jumpa ni bukan untuk apa. Jumpa ni macam mana cara untuk kita berhadapan, untuk kita sama-sama fikirkan macam mana kita nak stop kerja-kerja yang dilakukan oleh Nuh AS yang nampak sangat. Apa yang dibawa oleh Nuh AS ini adalah benda yang bertentangan dengan apa yang kita pegang selama ini. But, mereka melakukan kesepakatan, mereka melakukan penetapan, dah duduk jumpa tiap-tiap hari, jumpa ada meeting sebagainya. Macam mana nak berhadapan dengan Nabi Nuh AS, menggunakan kaedah apa, cara apa, cara yang terbaik. Dan mereka ni, kelebihan mereka bila dah ada kuasa, ada kedudukan, ada gaya, ada karisma, mereka ni akan ada pengikut. Dan oleh kerana mereka ni ada bajet yang tinggi, dan mereka sudah pasti akan ada orang-orang yang mereka upah, ada orang upahan mereka. Dan mereka ini pastinya ramai penyokong dan ramai pendukung. Tidak kira daripada golongan yang bijak pandai, daripada golongan yang miskin, pastinya dengan kelebihan yang mereka ada, pastinya mereka akan ada penyokong mereka sendiri. Yang mana penyokong ni, orang bawah ni sentiasa melihat mereka dengan malah, dengan penuh ta'zim, dengan penuh gah, dan mereka sentiasa dimomokkan dengan rasa takut. No? Dalam Al-Quran, sentiasa ditakutkan kepada mereka. Nanti kita akan tengok apa yang ditakutkan kepada mereka. Ditakutkan akal mereka, fikir irrational juga. Ditakutkan emotional mereka. Dan ditakutkan intellectual mereka. Dengan ancaman-ancaman dan buah fikiran yang mereka bawa ni. But, tuan-tuan, mukminin, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita tengok apakah da'yah yang digagaskan oleh golongan al-mala' ini. Di antara modus operandi yang dibawa oleh mereka, di antaranya mereka suka buat statement-statement. Kalau sekarang ni ada media, menggunakan media sepenuhnya. Menggunakan, kalau kita ada media sosial, medsos, mereka akan gunakan media sosial. Mereka akan gunakan apa sahaja kekuatan yang mereka ada untuk membuat statement-statement yang liar. Maka mereka buat statement yang liar pada Nabi Nuh AS. Dan perbuatan mereka di antaranya juga membuat perbuatan yang melampau. Dan pada pagi ini kita akan melihat apakah statement-statement mereka, apakah yang mereka telah menuturkan kepada Nabi Nuh AS untuk disebarkan kepada orang ramai, dan perbuatan apa yang dibuat oleh mereka. Bukan sekadar perkataan, bahkan perbuatan yang kita tengok, eh, melampau ni golongan ni. But, Nabi Nuh AS ditegur, dituduh oleh golongan Al-Mala' ini sebagai sesat. Kita tengok di dalam surah Al-A'raf daripada ayat 60 sampai ayat 63. Saya baca. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Tuan yang diberikan nota boleh sama-sama tengok dan sama-sama baca insyaAllah. Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Surah Al-A'raf menjelaskan kepada kita. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Baik tuan-tuan, muslimin-muslimin yang dirahmati Allah. Apa kata al-mala? Apa kata mereka? Mereka berkata, sesungguhnya kami memandang kamu. Ha? Inna lanaraka. Sesungguhnya kami ni duk tengok kamu, duk perhati kamu. Kamu ni Nuh. Fi dhalalim mubin. Kamu ni sesat. Nah. Nampak ayat yang digunakan? Kamu ni sesat dah. Kemudian yang baiknya Nabi Nuh alaihi salam. Apabila Nabi Nuh alaihi salam dituduh sesat, Nabi Nuh dia macam mana? Dia jadi marah tak? Eh tak. Nabi Nuh alaihi salam dia tenang. Sebab dia tahu dia berada di atas jalan kebenaran. Qala. Berkata Nabi Nuh alaihi salam. Apa yang Nabi Nuh kata? Ya qaumi, wahai qaumku. Laisa bi dhalalatun. Aku ni tak sesat. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Cuma aku nak bagi tahu, aku tak sesat sikit pun. Tapi aku nak bagi tahu, aku ni bukanlah siapa pun. Aku ni rasul. Aku ni adalah utusan Allah. Mir Rabbil Alamin. Tuhan sekalian alam yang menjadikan alam ni, aku ni Allah Taala utuskan aku kepada kaum aku. Allah utuskan aku kepada kamu yang berbicara dengan bahasa kamu. Kita ada benda yang sama. Aku ni Allah Ta'ala hantar aku untuk kaum kita. Aku bukan nak apa pun. Aku ni atas arahan Tuhan. Begitu. Uballighukum risalati Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya, nah. Tugas aku satu je. Tugas aku ialah uballighukum risalati rabbi. Tugas aku untuk menyampaikan. Balligh. Siddiq amanah, tabligh, fatanah. Di antara sifat seorang Nabi, seorang Rasul ialah dia mestilah balligh. Dia mesti sampaikan. Aku tugas aku menyampaikan risalah Allah. Iaitu risalah daripada Tuhan aku. Wa ansahu lakum. Dan aku datang ini berjumpa dengan kamu ini diutuskan oleh Allah ini sebagai rasul ni, wa ansahu lakum, aku datang untuk memberikan nasihat kepada kamu, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku nak beritahu ada benda yang aku mengetahui. Benda ni yang aku tahu ni Allah yang beritahu kepada aku. Tuhan aku, Tuhan kamu. Benda ni ada yang kamu tak tahu. Aku nak bagi tahu ada benda yang kamu tak tahu. Awa ajibatum an ja'akum zikrum min rabbikum.
Adakah kamu semua susah nak percaya kepada aku ni? Disebabkan kamu semua hairan. Awak ajib tu. Ajaib. Kamu tengok aku ni ajaib ke? Iaitu aku ni seorang lelaki datang memberikan peringatan kepada kamu. Aku ni diutuskan oleh Tuhan aku. Iaitu Tuhan kamu. Aku datang dalam bentuk seorang manusia. Tak cukup dengan manusia. Aku datang sebagai seorang lelaki di kalangan kamu semua. Liyunzirakum walitattaqu la'allakum turhamun. Supaya kamu semua bertakwa dan supaya kamu semua mendapat rahmat. Iaitu mendapat belas kasihan, kasih sayang Allah. Aku datang ni, yang tu saja yang aku nak beritahu. Baik, kalau kita tengok ayat yang kita bacakan tadi, kita akan mendapati bahawa golongan malak ini kata kepada Nabi Nuh AS, kata apa? Fi dhalalim mubin. Nuh, engkau ni kami tengok. Inna lanaraka. Kami tengok engkau ni Nuh. Sesat dah ni. Nah, kenapa mereka buat keluar statement tu? Sebab Nabi Nuh alaihi salam bawa kembali kepada agama fitrah, iaitu agama Islam, iaitu agama yang telah dibawa oleh Nabi yang terdahulu, iaitu tak ada suara lah. Okey, dengar tak? Dengar. Dengar? Okey, semua clear ke? Okey, clear. Okey, okey, minta maaf, minta maaf. Ada wire ni sikit tadi. Okey, baik. Kembali kepada kisah Nuh AS disesatkan oleh kaum dia. Golongan malak ini, mereka kata apa dekat Nabi Nuh? Mereka kata, kami tengok engkau ni sesat dah. Tentu yang dirahmati Allah. Kita, kalau kita bawa benda baik, tiba-tiba orang kata kita sesat. Kitalah sebagai manusia. Kita akan terasa dah. Terasa. Dah. Saya pernah dituduh sesat. Disebabkan oleh baca Al-Fatihah bersambung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in. Kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Baca dengan dua nafas satu Fatihah. Dituduh sebagai sesat. Tuan-tuan, benda tu simple tak simple? Tak sepatutnya saya ambil hati pun. Tapi kadang-kadang kita terasa. Sebab orang yang kata kat kita tu, orang tu kenal kita. Depan kita cakap lain. Belakang kita cakap lain. Depan kita baik. Belakang kita macam-macam dia taram kita. Macam-macam dia kata kat kita sebagai contoh. So, orang apabila kata kat kita, untuk menjatuhkan apa? Menjatuhkan semangat kita. Tapi bagaimana Nabi Nuh AS? Firm, tetap. Dan Nabi Nuh dia kata, wahai kaum aku,
Wahai saudara aku. Wahai orang yang aku kenal kamu, kamu kenal aku. Aku nak bagi tahu, aku tak sesat. Satu. Aku ni Rasulullah. Aku ni Rasul utusan Allah. Yang ketiga. Nabi Nuh kata apa? Uballighukum risalati Rabbi. Aku ni bawa perkara urusan Tuhan aku. Tuhan aku adalah Tuhan kamu. Yang keempat, aku datang membawa nasihat untuk kamu. Yang kelima, banyak perkara yang aku nak bagi tahu kepada kamu. Benda ni aku dapat daripada Tuhan aku. Aku nak bagi tahu kepada kamu. Kamu tak tahu benda ni. Benda ni aku tahu. Lima, Nabi Nuh alaihi salam balas balik dakwaan, da'iyah yang menyatakan bahawa Nabi Nuh sesat. Nabi Nuh jawab satu-satu. Bukan dengan satu jawapan. Dengan pelbagai jawapan, dengan satu ucapan. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam bahkan berkata apa? Awajibtum an ja'akum dhikrum min rabbikum. Nabi Nuh alaihi salam kata, eh, kamu hairan ke yang datang ni aku? Aku ni seorang lelaki. Lelaki di kalangan kamu. Aku ni lelaki biasa, manusia. Untuk memberikan peringatan kepada kamu supaya kamu semua bertakwa. Supaya kamu semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tengok nah. Satu tuduhan dijawab oleh Nabi Nuh alaihi salam dengan kata-kata yang panjang. Satu ayat yang diberikan oleh kaum Nabi Nuh dijawab dalam surah ni, dijawab pada tiga ayat yang lebih panjang daripada tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Maksud daripada modal Nabi Nuh alaihi salam, hujah Nabi Nuh alaihi salam banyak. Nabi Nuh ada jawapan kepada setiap yang dipertuduhkan oleh mereka kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh very strong. Nabi Nuh sangat kuat. Nabi Nuh tak takut. Nabi Nuh ada hujah. Nampak tak? Betapa Islam terbina di atas hujah. Dengan satu kata-kata daripada mereka, Nabi Nuh balas balik dengan penuh hikmah. Bukan balas dengan cacian, bukan balas dengan makian, tetapi balas dengan susunan kata-kata yang sangat positif. Positif sampai macam mana yang positifnya? Positif ni Nabi Nuh menceritakan kebaikan-kebaikan. Aku datang ni amanat pada Tuhan aku. Aku datang memberikan nasihat kepada kamu. Ada benda yang kamu tak tahu yang aku tahu. Yang tu yang aku nak bagi tahu. Kalau kamu semua hairan, aku ni datang dalam bentuk manusia di kalangan kamu semua untuk memberikan peringatan kepada kamu. Peringatan aku supaya kamu semua bertakwa, kamu semua nak dapat rahmat. Aku datang ni nak bawa kebaikan kepada kamu. Aku datang ni caring terhadap kamu. Kita dah bincangkan pada ayat yang lepas. Itu di antara pendekatan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Dan kali ini Nabi Nuh dinampakkan oleh Allah Subhanahu taala. Allah menampakkan kepada kita, Nabi Nuh bagi tahu satu-satu hujah. Nabi Nuh membawa hujah. Baik, kita tengok tuduhan yang pertama golongan malak ini, golongan pembesar-pembesar kaum ni kepada Nabi Nuh alaihi salam, apa dia? Nabi Nuh alaihi salam sesat. Nabi Nuh jawab tak? Nabi Nuh jawab. Nabi Nuh jawab dengan hujah. Yang kedua, Nabi Nuh alaihi salam dilihat sebagai manusia biasa tadi, insan. Zikrun min rabb, min qaumikum. Sebagai manusia daripada kaum yang sama. Bahkan Nabi Nuh AS, kita akan tengok ayat ni, dihina. Orang yang mengikut Nabi Nuh juga dihina. Dan mereka dihinakan dengan tuduhan mempunyai fikiran yang kolat. Badir ra'i. Baik, kita baca surah Hud daripada ayat 27 sampai ayat 29. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك في
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. صدق الله العظيم. Mereka kata apa kepada Nabi Nuh alaihi salam? Qalal malak. Nampak tak? Berkata malak ni lagi. Golongan pembesar-pembesar ini lagi. Alladzina kafaru. Mereka golongan malak ini yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kata apa kat Nabi Nuh? Ma naraka illa basyaran mithluna. Wahai Nuh, kami tengok kamu, kamu ni tak ada apa pun. Illa basyaran misluna. Kamu ni sama macam kami, manusia biasa. Manusia. Kamu adalah lelaki macam kami. Kami lelaki. Kamu tak ada apa-apa special kami tengok. Wama naraka taba'aka alladhi. Wama naraka taba'aka. Dan apa yang kami tengok, sesiapa yang mengikut kamu, sesiapa yang menjadi pengikut kamu, illa alladhinahum aradiluna badir. Kami melihat di pandangan mata kami, mereka itu tidaklah apa, mereka adalah orang yang hina dina. Aradiluna, mereka ni hina betul. Bahkan tak cukup dengan tu, apa mereka kata, badir ra'yi. Mereka ni golongan yang kolak, badi. Badir ra'yi ni golongan yang mempunyai pemikiran yang sangat the lowest class. Ha. Orang kelas yang paling rendah, kasta yang, kalau ada kasta, kasta yang paling rendah sekali, ha, mereka ni golongan kampung. Mereka ni berpemikiran kolot. Tak sama dengan kami. Wa ma nara lakum alaina min fadli bal antum nadhunnukum kadhibun. Apa yang kami tengok ni, kami tengok apa yang ada pada kamu, wa ma nara lakum alaina min fadli. Kamu, pengikut kamu, banding dengan kami, tak ada kelebihan apa pun. Bal nadhunnukum kadhibin. Bahkan, kami tengok apa yang kamu buat ni, apa yang kamu bawa, kamu ni penipu. Tengok. Dahlah kata penipu. Sebelum tu, araziluna. Kami melihat kamu semua ni tak ada apa pun. Kami ni orang yang hina. Satu. Tak cukup dengan hina, pemikiran kolak. Badir ra'i. Yang kedua. Dan yang ketiga, wama nara lakum alaina min fadlin. Kami tengok kamu yang ketiga, tak ada kelebihan apa-apa pun. Nah, eh? Fadlin. وَمَا نَرَى عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ. Ha? Kami tengok kamu semua ni, ni. Tak ada apa-apa kelebihan pun. Yang keempat, bahkan kami tengok hang ni penipu. Engkau, pengikut engkau, penipu. Baik. Qala. Tengoklah. Setiap apa yang dibuat tuduhan kepada Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh jawab balik. Qala ya qaumi, wahai qaumku yang aku kenal, engkau kenal aku, aku kenal kamu. Ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmah min 'indihi fa 'umiyat 'alaykum
anulzimukum amnulzimukumuha wa antum laha karihun. Nabi Nuh alaihi salam jawab balik, qala ya qaumi, wahai qaumku, araaitum, kamu semua sekiranya, kamu semua tengok aku, sekiranya aku ada bukti dan bukti ini datang daripada Tuhanku, wa atani rahmah, dan sekiranya Allah mendatangkan kasih sayang, rahmat, belah kasihan dia di sisi Allah, sekalipun aku datangkan bukti, sekalipun aku datangkan tanda-tanda rahmat Allah, tanda-tanda kasih sayang Allah di hadapan mata kamu, fa'umiyat alaikum, bahkan Allah telah membutakan ke atas kamu untuk melihat apa yang aku telah sampaikan. Anulzimukumuha, kamu tetap dengan pemikiran kamu, kamu tetap dengan mengatakan aku macam-macam, biar pun aku buat macam mana sekalipun. Wa antum laha karihun. Ha? Wa antum laha karihun. Padahal, kalau aku datangkan, aku paksa kamu untuk menerima sekalipun, padahal kamu tak akan suka macam mana aku buat sekalipun. Kemudian, Nabi Nuh AS kata lagi, wa ya qawmi, wahai qawmaku, la as'alukum alaihi malan, aku tak minta pun, aku tak minta kepada kamu harta kamu, kamu tak rugi dari situ harta, aku tak akan minta harta, sebab aku bukan mahu harta pun. In ajriya illa ala Allah, sebab bagi aku segala yang akan aku dapat, yang penting bukan harta kamu, tapi apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada aku. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا, dan aku tidak akan sesekali akan mengusir mereka yang beriman. Kalau kamu nak usir mereka, aku tak akan benarkan. Aku akan teguh bersama dengan mereka. إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. Bahkan sesungguhnya mereka nanti akan jumpa dengan Tuhan mereka, iaitu Tuhan mereka, Tuhan aku. Dan aku memandang kamu kaum yang tidak mengetahui. Apa yang tidak mengetahui ni tuan-tuan? Nanti akan ada hari akhirat, semua akan bertemu dengan Tuhan, semua akan ada hisab masing-masing, dan apa yang akan aku bagi tahu ni, mereka akan bertemu dengan Allah. Aku bagi tahu kat kamu, kamu buat tak tahu, ataupun kamu tak tahu banyak benda, sebabkan apa? Sebabkan kamu telah pun fa'umiyat. Ayat tersebut, fa'umiyat alaikum, sebab telah dibutakan kepada kamu. Kamu tak boleh tengok dengan mata kepala kamu apa yang telah aku sampaikan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa syubhat ataupun apa yang telah mereka sebut kepada Nabi Nuh alaihi salam? Mereka kata Nabi Nuh ni adalah manusia biasa. Mereka kata Nabi Nuh adalah manusia biasa. Apa kelebihan manusia biasa banding dengan kami? Kan? Yang tu yang pertama. Yang kedua, mereka kata kepada pengikut Nabi Nuh, mereka kata sesungguhnya orang yang ikut kamu wahai Nuh, araziluna. Araziluna ni adalah orang-orang yang hodoh. Orang tengok mereka pun tak nak. Kamu ambil mereka bersama dengan kamu. Mereka ni orang yang dari sudut pemikiran mereka, pemikiran yang tak kritis. Mereka tak kritis. Mereka ni orang yang bodoh, tidak berpendidikan macam kami. Kami orang yang bijak. Itu yang mereka kata. Mereka ni golongan yang sazzajun. Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi menyatakan mereka golongan yang mudah tertipu. Golongan al-mala' ini bagi tahu kepada Nabi Nuh AS, hang bolehlah tipu dia orang ni. Sebab dia orang ni orang yang bodoh. Tapi hang takkan dapat tipu kami. Benda yang hang bawa ni tak masuk akal. Nampak? Mereka menggambarkan pengikut Nabi Nuh AS tak reti berfikir. Mereka orang yang dungu. Mereka orang yang bodoh. Pemikiran cetek.
Mereka hanya mengikut kamu, wahai Nuh. Pandangan-pandangan kamu yang pelik-pelik ni, mereka hanya mengikut. Wala nazarin, wala tafkirin, tanpa berfikir, tanpa menganalisa apa yang kamu bawa. Itu dia. Nampak tak golongan yang menentang? Mereka nampak bijak tak? Bijak. No? Bahkan mereka kata kepada Nabi Nuh AS, dia berkata apa? La fadla li Nuhin. Kamu ni Nuh, kamu ni tak ada apa-apa kelebihan berbanding dengan kami. Apa kebaikan yang kamu bawa di sudut materi, di sudut materialnya, kamu harta apa pun tak ada. Bahkan kamu, wahai Nuh, wahai pengikut Nuh semua, kamu semua adalah kadhibin. Kamu semua adalah penipu yang sangat-sangat kuat menipu. Baik, Nabi Nuh alaihi salam jawab tak? Nabi Nuh alaihi salam jawab. Nabi Nuh kata, ya qaumi, ayat 28 ni. Ya qaumi, wahai kaum aku. Sekiranya kata Nabi Nuh alaihi salam, aku ni Rasulullah. Aku ni Rasul utusan Allah. Sekiranya aku bawa satu-satu hujah dengan yakin yang sesungguh-sungguhnya, ala yakinin kamil, ala bayinatin, bawa bukti yang aku ni Rasul, yang kamu tak boleh nak tolak, dan aku ni membawa kasih sayang Allah sekalipun, semua benda ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah pun fa'umiyat alaikum. Kamu sendiri sebenarnya. Kamu sendiri yang telah membutakan mata kamu. Kamu tak menengok pun. Kamu tak tengok pun. Kamu tak lihat pun. Aku ni tugas aku satu je. Aku tugas aku hanya menyampaikan. Hanya memberikan peringatan. Tetapi kamu tolak. Baik. Dan Nabi Nuh sebut apa? Aku ni sebagai Rasulullah. Aku hanya nakkan kebaikan untuk kamu. Tetapi aku nak bagi tahu bahawa kebaikan ni aku tak minta harta kepada kamu. Tetapi aku minta hati kamu supaya bersihkan. Sebab itu Nabi Nuh AS dia nak bagi tahu kata apa? Dia nak bagi tahu kata aku dan pengikut yang bersama dengan aku ni di sisi Allah kami disayangi. Di sisi Allah kami tidak ada kedudukan yang istimewa di kaum kita ni, pada kaum kamu, di mata-mata kamu ni tak ada. Tetapi mereka ni ada kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. In ajri illa 'ala Allah. Di sisi Allah mereka ini safa'in wa naqa'in. Mereka ini suci. Di sisi Allah mereka ni beriman pure walaupun mereka ni sikit. Walaupun mereka ni kamu tohmah macam-macam, mereka ni mereka yang mendapat hidayah Allah. Mereka yang Allah Ta'ala janjikan syurga, yang Allah Ta'ala janjikan nikmat di hari akhirat nanti. Maka segala apa yang kamu katakan tadi, aku serahkan kepada Allah. Dan sekiranya kamu nak buang mereka ni daripada tempat duduk kita yang kita sedang duduk ini, maka aku tidak akan membenarkan. Aku akan mempertahankan mereka. Dan kamu semua kena ingat, mereka ini akan bertemu dengan Tuhan mereka dan keadaan penuh kenikmatan. Tetapi aku melihat kamu semua ni dah masih dalam keadaan jahil, masih dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa tentang ketuhanan ini, tentang Allah yang aku bawakan ini, tentang Allah yang aku minta supaya kamu sembah dia. Baik. Kemudian pada ayat 30-31. Kita tengok macam mana pada ayat 30-31. Bagaimana Nabi Nuh AS kata lagi, membalas lagi hujah-hujah. Tengoklah. Tadi mereka tuduh Nabi Nuh AS satu ayat je. Nabi Nuh balas dua ayat. Nabi Nuh balas dua ayat. Sambung lagi. Ayat 30, ayat 31. Balas empat ayat. Nabi Nuh kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ya qaumi man yansurni minallahi in tarattum afala tadhakkarun. Wa la aqulu lakum 'indi khazainullah
wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malakun wala aqulu lilladhi naz wala aqulu lilladhi natazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminal zalimin. Nabi Nuh kata, wahai kaumku, sesungguhnya sesiapa yang menolong aku daripada azab Allah jika aku mengusir mereka. Aku nak bagi tahu kalau hampa semua ni usir mereka, kamu semua tidak akan dapat mengusir azab Allah. Azab Allah. Afala tadhakkarun? Kamu semua tak nak ambil pengajaran ke? Aku nak bagi tahu, wala aqulu lakum indi khazainullah. Aku nak bagi tahu kepada semua, aku tidaklah menyatakan aku ni menyimpan harta-harta Tuhan, kekayaan daripada Allah. Yang sebelum dia, Nabi Nuh AS dah bagi tahu bahawa aku ni, hampa ikut aku, aku tak boleh bagi harta pun. Dan aku bagi tahu sekali lagi bahawa di sisi aku, aku tak boleh bagi kekayaan yang kamu nakkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wala a'lamul ghaib. Bahkan aku ni hanya Rasulullah. Aku juga adalah hamba Allah. Aku juga tidak mengetahui akan perkara ghaib yang bakal berlaku kecuali dengan izin Allah. Wala aqulu inni malakun. Aku juga menyatakan di sini sekali lagi, aku bukanlah malaikat. Aku tidak menyatakan bahawa aku malaikat. Wala aqulu lillazi tazdari a'yunukum dan yu'tiyahumullahu khaira. Dan aku juga tidak juga menyatakan kepada orang yang dipandang hina bahawa aku adalah malaikat. Dan aku juga tidak menyatakan bahawa kepada orang yang dipandang hina oleh pelihatan kamu. Kamu cuma duk pandang hina orang yang kamu hina tadi tu. Aku nak bagi tahu, Allah sekali-kali tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminal zalimin. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Aku nak bagi tahu bahawa semua itu aku serahkan kepada Allah. Dan sekiranya Allah nakkan kebaikan, Allah akan berikan kebaikan. Dan orang yang zalim, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan kebaikan mereka. Allah saja yang akan membalas kepada mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu hujah yang dibawa oleh mereka, dibalas oleh Nabi Nuh alaihi salam oleh hujahan-hujahan, bukan satu. Mereka tuduh satu, dua. Nabi Nuh jawab 4, 5, 6, 7. Mereka tuduh Nabi Nuh dengan dua tuduhan. Nabi Nuh jawab 4, 8 terus. Nampak tak Nabi Nuh datangkan dengan apa? Datangkan dengan hujah. Hujah aqliyah. Hujah akal ini dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Seterusnya Nabi Nuh dituduh menunggang agama. Bahkan Nabi Nuh dituduh sebagai gila. Semata-mata untuk kesenangan diri sendiri. Berkata Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan bagaimana tuduhan mereka. Mereka kata apa? Surah Al-Mu'minun ayat 24 sampai 26. Faqala al-mala'u alladhina kafaru. Berkata mereka, golongan malak ini yang tidak beriman ini, yang kufur kepada Allah ini, di kalangan kaum Nabi Nuh, ma hadha illa basyarum mithlukum. Bukan sekali mereka kata banyak kali. Mereka kata, hang ni Nuh, engkau dengan kami tak ada apa kelebihan pun, sama saja. Hang manusia, aku manusia. Kami manusia, engkau manusia. Engkau tidak ada apa-apa kelebihan. Dan ayat selepas ini adalah satu tuduhan kepada Nabi Nuh. Yuridu an yatafaddala alaikum walau syaa Allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadha fi aba'inal awwalin. Mereka kata sesama mereka, di kalangan mereka, mereka kata apa? Nuh ni sama manusia macam kami. Dia ni, Nuh ni, kenapa dia buat benda-benda kerja-kerja macam ni? Kenapa dia ajak orang supaya ikut dia? Yuridu an yatafaddala alaikum. Sebab dia nak orang semua pandang dia tinggi.
dia bawa benda yang baru, dia bawa fahaman yang baru. Apabila dia bawa fahaman yang baru, lain daripada yang lain, dia tunjuk baik dan sebagainya. Bukan kerana apa? Nuh ni, dia nak pastikan. Yuriduna, Nuh ni nak apa? An yatafaddala alaikum. Dia nak pastikan, dia dinampakkan. Dan dia menampakkan diri dia lebih mulia daripada orang sekeliling dia. Walau sya'allah la'anzala ma'akum. La'anzala malaikatan ma sami'ana bihala. Dan kalau Allah Ta'ala kehendaki, tentulah dia akan mengutuskan malaikat. Mereka kata apa? Sepatutnya, mereka yang buat keputusan pula. Mereka kata apa? Sepatutnya, kalau Tuhan Nuh ni, ataupun kalau Tuhan kita nakkan kebaikan untuk kita, dia taklah hantar Nuh. Dia akan hantar malaikat. Apabila dia hantar malaikat, kita pastinya akan mendengar. Masami'na bihadha. Dan mereka kata apa? Ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin. Sebelum-sebelum ni ayah kami, tok wan kami, moyang kami tak pernah pun sebut benda-benda macam ni. Tak pernah pun bawa apa yang dibawa oleh Nuh, tak pernah pun kami dengar sebelum ni. Ayah kami tak pernah pun cakap macam Nuh cakap. Mak baik bapa kami, pak saudara kami, nenek moyang kami, bahkan apa saja berita yang pernah kami dengar sebelum ni, tak pernah lagi. Seperti mana yang Nuh ni bawa. Ni first time kami dengar. Lain macam ni. Nuh ni, dia buat benda ni bukan kerana apa? Ayatafadzala alaikum. Dia nakkan kemuliaan berbanding dengan apa yang kita ada ni. Dia nak naikkan diri dia. Dia nak menunggang kita. Bahasa yang kasar dia. Dia nak menunggang kita untuk kebaikan diri dia. Nampak dah, nampak dah, seolah-olah begitu. Bahkan mereka membuat tuduhan kepada Nabi Nuh AS. Mereka kata apa? In huwa illa rajulun bihi jinnah. Nuh ni, dia ni jinnah. Tuan-tuan, apa maksud jinnah? Majnun. Dia ni gila. Rajulun bihi jinnah. Dia ni ada penyakit gila ni. Nuh ni dah gila dah. Fatarabbasu bihi hatta hin. Mereka kata, tunggulah sampai satu waktu. Fatarabbasu. Yang ni Allah balah. Nah, Allah balah. Allah kata apa? Apabila mereka kata kat Nabi Nuh dengan sedemikian rupa, Allah Subhanahu Taala kata, fatarabbasu. Tak apa, hampa tunggu sampai satu masa nanti. Maka Nabi Nuh AS apabila dituduh dengan sedemikian rupa oleh orang yang dia sendiri kenal, Nabi Nuh AS terus menedah tangan ataupun terus berkata kepada Allah. Dia tak kata depan-depan mereka, tetapi dia mengadu kepada Allah. Qala, kata Nabi Nuh, Rabbin surni bima kadzabun. Wahai Tuhan, tolonglah aku. Tolonglah aku. Mereka mendustakan aku. Tolonglah aku. Mereka telah mendustakan, menidakkan dengan cara yang sedemikian rupa. Ya Allah, tolonglah aku. Baik, tengok. Mereka datangkan hujah-hujah yang tidak ada kaitan. Mereka cuba untuk menyerang peribadi. Peribadi siapa? Peribadi Nabi Nuh AS berkata, dia menunggang agama untuk diri dia, kesenangan diri dia. Yang kedua, mereka menyatakan Nabi Nuh ni gila. Maka Nabi Nuh tak tahan. Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbin surni. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Dengan apa? Bima kadzabun. Dengan apa yang telah mereka katakan, yang mereka dustakan kepada kamu ya Allah. Baik. Itu tuduhan kepada Nabi Nuh. No? Yang keempat, apa yang golongan malak ini minta Nabi Nuh AS ketika ayat sebelum ni, mereka kata, mereka minta kepada Nabi Nuh supaya usir mereka keluar daripada tempat mereka. Padahal mereka duduk elok-elok kawasan tersebut, tiba-tiba minta supaya dikeluarkan. Kita duduk elok-elok dalam rumah kita di satu kampung, tiba-tiba golongan-golongan yang
pemuka-pemuka ini, pemuka-pemuka ataupun golongan-golongan yang mempunyai high rank di dalam kampung kita, kata apa, dia ni tak layak duduk kampung kita, duduk bawa ajaran sesat ni, duduk ikut ajaran sesat ni, kita usirlah mereka, kita buang daripada kampung kita. Itu yang terjadi. Maka sebelumnya mereka telah menghina Nabi Nuh AS dan pengikut Nabi Nuh. Mereka kata apa? Tak pengikut. Bukan takat Nabi Nuh kena. Pengikut Nabi Nuh AS kena. Seperti mana yang kita katakan sebelum ni dalam riwayat, dalam salah satu riwayat, dalam riwayat At-Tabari, yang paling ramai dalam riwayat menyatakan yang paling ramai pengikut Nabi Nuh AS, 70 orang. Itu riwayat yang paling ramai. Ada yang kata 60 orang. Ada yang kata 30 orang pengikut Nabi Nuh selama 950 tahun. Mereka yang mengikut Nabi Nuh ni, yang setia dengan Nabi Nuh ni, mereka kata apa? Qalu anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Adakah kami akan beriman kepada kamu, wahai Nuh? Sedangkan orang yang mengikut kami, kamu ni Nuh, orang yang hina, orang yang bodoh, orang yang sufaha. Arzalun adalah sufaha, golongan yang bodoh. Adakah kami nak beriman? Kami jadi orang yang bodoh macam tu juga. Nampak tak? Sakit tak hati? Sakit. Dan Nabi Nuh kata sekali lagi kepada mereka, surah Hud yang kita baca tadi, aku tak minta duit kepada kamu. Aku ni, aku tak minta apa pun. Semua itu Tuhan, Allah yang akan bagi kepada aku. Bahkan kamu minta, kamu kata kepada pengikut-pengikut yang mengikut agama Allah, agama yang benar ini, kamu minta mereka diusir. Apa penjerian aku? Aku nak bagi tahu kepada kamu. Wa ma ana bitaridil ladina amanu. Aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang beriman. Innahum mulaqu rabbihim. Mereka itu akan bertemu dengan Tuhan mereka. Dan aku akan bertemu dengan Tuhan aku. Dan aku melihat kamu ni golongan yang sangat jahil, golongan yang tak tahu apa-apa. Ya qaumi man yansurun man yansurni minallah in tarattum afala tadhakkarun. Wahai kaumku, siapakah yang dapat menolong daripada azab Allah jika aku mengusir mereka? Aku nak bagi tahu, kalau aku usir mereka keluar pada kampung kita ni, keluar dari kawasan kita ni, Allah Taala akan turunkan azab. Sebab itu sangat melampau. Allah Taala akan turunkan azab. Sebab itu sangat melampau. Tuhan aku akan turunkan azab. Baik. Nampak tak mereka menuduh dengan tuduhan, dengan cacian, dengan kejian yang sungguh menyakitkan. Dan yang kelima, apabila mereka dah terlalu banyak dah mengata, dah habis hujah dah. Mereka habis hujah. Dan poin yang kelima ni, menampakkan mereka ni dah habis hujah. Di dalam apa nama, di dalam surah, kalau tak salah saya, ini ayat 32 sehingga ayat 34. Yang ni surah Hud, ayat, minta maaf ya, ini surah Hud ayat 32 sampai ayat 34. Mereka last sekali mereka letih. Mereka letih dah berhujah. Maksud dia, awalnya pendekatan Nabi Nuh AS, pendekatan yang sangat lunak. Iaitu, secara kasih sayang, rahmah. Seperti mana yang Nabi Nuh AS kata, pendekatan secara lunak, pendekatan secara positif, tawaran yang menarik daripada Allah SWT, dan Nabi Nuh AS berhujah dengan hujah akal, dengan hujah lisan kepada mereka. Sehinggalah satu tahap, mereka dah tak boleh nak berhujah dengan Nabi Nuh. Mereka dah hilang punca berhujah. Allah Subhanahu Wa Taala merekamkan dalam Al-Quran pada ayat 32 sampai ayat 34 surah Hud. Mereka kata, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jadi jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Wahai Nuh, mereka ni kata ni, geng-geng malak ni kata, qad jadaltana, wahai Nuh, kami telah berbantah-bantah dengan kamu. Kita telah pun berdiskusi.
kita telah pun berhujjah dan kamu telah berhujjah dengan kami. Fa'aktsarta, dan hujjah kamu panjang. Fa'aktsarta jidalana, bantahan kamu, kami cakap sikit, kamu jawab berjela-jela. Sekarang ni, kami tak nak dah berhujah dengan kamu. Tadi kamu kata, kalau kami usir kamu, kami usir pengikut-pengikut kamu, Allah Ta'ala akan turunkan bala, bukan? Sekarang ni, fa'tina bima ta'iduna. Apabila kamu dah sebut bala tadi, yang mana Tuhan kamu boleh turunkan bala, aku nak, kami nak kamu, fa'tina bima ta'iduna. Sekarang buktikan, turunkan azab kepada kami. In kunta minas salihin, sekiranya apa yang kamu cakap tadi, cakap yang benar, Allah iaitu Tuhan kamu boleh turunkan azab, kami nak kamu minta kepada Tuhan kamu turunkan azab kepada kami kalau betul apa yang kamu cakap ni betul. Qala innama ya'tikum bihillah insya'a wa ma antum bimu'jizin. Nabi Nuh AS berhujah lagi. Nabi Nuh kata, kamu innama ya'tikum, kalau Allah ni dia akan datangkan azab kepada kamu apabila dia kehendaki untuk dia turunkan azab kepada kamu. Apabila dia turunkan azab kepada kamu, wa ma antum bimu'jizin, kamu takkan sekali-kali mampu untuk menghadapi dia. Kamu takkan sekali-kali boleh berlepas diri sebab kamu lemah. Kamu takkan kuat untuk menghadapi azab Allah. Wala yanfa'ukum nushi. Aku nak bagi tahu kepada kamu, segala nasihat aku bagi kepada kamu sebelum ni panjang berjela 950 tahun. Ratusan tahun nasihat aku kepada kamu tidak memberikan manfaat kepada kamu. In aradtu an ansahu lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum. Sekiranya Allah, aku bagi nasihat kepada kamu, kamu tak nak terima nasihat yang aku berikan kepada kamu, dan sekiranya Allah berkehendakkan untuk menyesatkan kamu, wa rabbukum wa ilaihi turja'un. Aku nak bagi tahu, dia adalah Tuhan kamu. Kembalilah kepada Tuhan kamu. Sebelum kamu minta azab, kembalilah kepada Tuhan. Bertaubatlah kamu. Inna lillah wa inna ilaihi raja'un. Kepada Allah lah tempat kita kembali. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Surah Nuh ayat 5 sampai ayat 9 kita dah baca ni. Cuma kita melihat pada pelbagai perspektif bagaimana kekal mereka dengan apa yang ada pada mereka. Apabila Nabi Nuh mengadu kepada Allah dalam doa dia, ketika Nabi Nuh duduk bersunyi-sunyian, Nabi Nuh kata, Rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara. Wahai Allah, aku dah berdakwah kepada mereka malam mana dan hari siang mana yang aku tak buat. Waktu yang terbaik, semua dah aku lakukan. Malam dan siang. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Seruan aku 950 tahun, tak pernah berkurang, bertambah lagi seruan aku, lagi ramai mereka yang lari daripada aku. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Aku nak bagi tahu ya Allah, setiap kali aku seru kepada mereka supaya engkau ampunkan mereka, apa yang mereka buat untuk pengetahuan kamu ya Allah? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ni jari mereka, mereka letakkan ke semua jari mereka ni. Maksud dia, tak nak dengar langsung ni. Ni, tutup telinga ni, tak nak dengar. Ketika mana aku bercakap, di hadapan aku juga, mereka buat macam ni, tak nak dengar. Sakit hati lah, tuan-tuan, sakit hati. Tak cukup dengan tu. Wastaghshaw thiyabahum. Dan ni, baju ni, oh, saya kena tunjuk ni. Baju ni,
mereka ambil ni, tutupkan muka mereka. Sebab apa tutup mereka? Sebab apa tutup muka? Wastaghshaw thiyabahum, sebab bukan takat mereka tutup telinga, tak nak dengar, mereka tutup mata mereka menggunakan baju-baju mereka. Nak sebut kata melampau. Satu, sebab mereka tak nak dengar. Dua, nak sakitkan hati Nabi Nuh alaihi salam. Allah kata apa? Wa asarru wastakbaru istikbara. Dan mereka tu tetap macam tu, tak berubah. Tak berubah. Wa asarru, mereka tetap ingkar, tak berubah. Asarru ni maksud apa? Kekal dalam keadaan begitu. Wastakbaru istikbara. Dan perbuatan yang mereka buat tu menunjukkan mereka ni mustakbir, mereka ni sombong. Contoh, tak mau dengar. Ambil baju, sembunyi. Baik. Mereka kekal, gaya bahasa badan mereka itu, perbuatan mereka itu, perbuatan yang sengaja mereka tunjuk sombong di hadapan Nabi Nuh dan sombong di hadapan Allah. Summa inni da'awtuhum jihara. Sampai habis ayat, Nabi Nuh AS tetap menyeru kepada mereka dengan terang-terangan, dengan cara sebagainya. Dan yang ketujuh, saya laju sikit. Menariknya, Al-Quran tadi menggambarkan perbuatan mereka itu perbuatan yang menyakitkan. Dan wa asarru, mereka tetap. Ketetapan mereka tu mengundang amarahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita melihat bukan sekadar gaya bahasa badan mereka, bahkan mereka bukan sekadar menyerang Nabi Nuh, menyerang pengikut-pengikut Nabi Nuh alaihi salam, tetapi mereka membuat provokasi terhadap Nabi Nuh dan pengikutnya. Apa provokasi? Kita apabila kita membaca surah Nuh ayat 23, itu adalah ayat provokasi. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan mereka ni, golongan malak ini berkata kepada Nabi Nuh, waqalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Minta maaf. Yang ni bukan ayat kepada Nabi Nuh, mengikut Nabi Nuh, tak. Yang ni mereka berkata kepada orang-orang mereka, kaum-kaum mereka yang menjadi orang-orang bawahan mereka ni, mereka kata apa? La tazarunna alihatakum, wahai pengikut-pengikut aku, wahai kaum aku, kamu semua jangan ikut Nuh, kamu semua juga jangan sekali-kali, la tazarunna alihatakum, aku bagi amaran. Ayat ni yang kata malak, mereka memenuhkan di mata-mata pengikut mereka, di akal, di dunia kaum mereka yang orang bawahan ni, dengan apa? Dengan tahdid, dengan ancaman, dengan ketakutan, dengan amaran. Mereka kata apa? La tazarunna alihatakum. Hampa semua kena pegang kata-kata kami ni. Jangan kamu semua tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Dan aku nak ingatkan, seolah-olah begitu. Dan kami semua nak ingatkan kamu, wahai kaum yang berada di hadapan aku semua ni, la tazarunna, jangan sekali-kali kamu tinggal Tuhan khas ni, Tuhan yang lima ini. Jangan kamu tinggal wadda, jangan kamu tinggal suwa', jangan kamu tinggal yaghuts, jangan kamu tinggal ya'uq, dan jangan kamu tinggal nasra. Kalau kamu berpegang dengan lima-lima ni, kamu akan berjaya. Lebih kurang macam tu. Mereka provoke. Itu adalah sumber kekuatan mereka. Mereka provoke. Jangan tinggalkan. Kamu semua kena berpegang betul-betul kepada apa yang dibawa oleh datuk nenek moyang kita. Aba'unal awwalun. Datuk nenek moyang kita tak pernah tinggal lima Tuhan ni. Apa-apa jadi, kamu kena berpegang dengan perkara ini, dengan benda macam ini. Baik. Dan inilah wa asarru,
dan benda ini kekal menjadi kedegilan mereka, kekal provok Nabi Allah Nuh alaihi salam, sehingga terzahir apa yang telah dizahirkan oleh Al-Quran. Mereka sentiasa membuatkan orang ketawa kepada Nabi Nuh alaihi salam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih panjang lagi, insya-Allah saya nampak lagi 2 ataupun 3 siri untuk kita meneruskan dalam kisah Nuh alaihi salam. Lepas ni kita akan masuk kepada bagaimana keluarga Nabi Nuh. Kan? Kita selalu dengar kisah Nabi Nuh bersama dengan isteri dia dan anak dia yang tidak beriman. Kita tak masuk lagi tu. Tak cerita lagi daripada keluarga Nabi Nuh yang tidak beriman. Sekarang kita masuk satu-satu golongan malak. Lepas kita buat puzzle, kita akan gabung semua. Kita akan buat sinopsis kembali. Kita akan kutip balik. Kita akan susun balik. Oh, golongan malak. Kemudian adanya isteri Nabi Nuh yang tidak beriman, yang Quran ceritakan. Kemudian adanya cerita anak Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana kan? Maka minggu ni hanya kita menyentuh tentang bagaimana Nabi Nuh berhadapan dengan golongan malak. Dan golongan malak ini adalah golongan yang melampau, yang sehingga akhirnya golongan inilah yang menjadi peneraju kepada kaum Nabi Nuh yang telah melawan Nabi Nuh alaihi salam, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan azab. Maka kita melihat apa yang kita boleh tengok ibrah daripada kisah yang kita tengok pada hari ini berkaitan dengan malak. Yang pertama, baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, apa yang kita boleh tengok secara mudahnya, simpulnya kita tengok, jangan pandang golongan yang sedikit itu sebagai orang yang salah. Orang yang salah tidak semestinya golongan yang sedikit. Ramai orang yang buat salah daripada orang yang melakukan kebenaran. Nak bagi tahu pada jangan memandang oh ramai itu benar. Oh tidak. Tidak semestinya ramai itu benar. Nah, tidak semestinya yang ramai itu benar. Banyak kisah di dalam Al-Quran yang mendedahkan kepada kita golongan yang qalilun, orang yang sedikit itu adalah orang yang benar. Bahkan kalau kita tengok, sangat kuat hujah Allah datangkan kepada kita, 950 tahun, 1000 tahun kecuali 50 tahun, Nabi Nuh AS tak dapat ramai, qalilun min ibadiyah syakur. Kan? Orang yang bersyukur ni sedikitnya. Orang yang sedikit ni orang yang hebat. Orang yang hebat ni pada zaman Nabi Nuh AS, daripada ribuan orang, mungkin ratusan ribu orang, 70 orang saja yang mengikut Nabi Nuh AS. Itu menandakan kepada kita, jangan melihat kepada salah benar itu pada banyaknya follower, pada banyaknya pengikut. Kita zaman IT ni kan, zaman media sosial ni, dengan adanya TikToknya, dengan adanya Instagramnya, dengan adanya Facebooknya, yang ramai itu tak semestinya benar. Yang salah itu tak semestinya sikit. Yang kedua, apa ibrah yang boleh kita dapat? Kalau kita melihat kepada pengikut ataupun kisah Nabi Nuh AS, golongan malak ini, mereka ni ada satu stereotype. Dalam diri kita pun ada. Sukakan keajaiban. Oh, hang manusia biasa, hang tak ajaib. Wakil Tuhan ni, dia mesti ada keajaiban. Tunjukkan ajaib. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nanti sampai akhir zaman, kita berada di akhir zaman. Kan? Golongan yang percaya bahawa Dajjal itu Tuhan, kerana apa? Dajjal itu berjaya membawa keajaiban. Kita jangan mudah untuk tertewas dengan keajaiban. Sama ada keajaiban itu daripada Tuhan
ataupun keajaiban itu daripada syaitan, maka berhati-hatilah. Yang ketiga, kita melihat bahawa tuduhan gila, sesat, badir ra'i, orang yang lemah pemikiran, pemikiran kampung, kolot. Ya, ini benda yang biasa daripada zaman Nabi Nuh sampai zaman kita, sampai zaman kita, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak benda ni? Sentiasa ada. So, jangan takut apabila orang kata kita kolot dan sebagainya, sekiranya kita berada di atas jalan yang benar. Baik. Nabi Nuh alaihi salam kata apa? Nabi Nuh alaihi salam dia kata rahmah. Dia bawa apa? Dia bawa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh kata mir rabbil alamin. Rahmat yang Nabi Nuh bawa adalah daripada Tuhan sekalian alam. Kita tak ingat dah ayat tu ada kat mana. Nah. Ni. Ayat surah Nuh, surah Al-A'raf ayat 60. Apa yang Nabi Nuh kata? Walakinni rasulun mir rabbil alamin. Nabi Nuh beritahu, aku ni membawa rahmat Allah. Semua rasul buat rahmat Allah. Semua rasul buat rahmat Allah. Nak kata rahmatan lil alamin. Ya, ini tak ada kaitan dengan parti politik dan sebagainya. Cumanya saya nak kata tagline rahmatan lil alamin ni telah dibawa daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tagline itu yang patut kita terjemahkan kepada diri kita dan terjemahkan kepada kehidupan kita. Ha? Sebagai seorang dai nak mengajak orang kepada rahmat Allah Subhanahu taala, tunjukkan dengan penuh kasih sayang. Kemudian kalau kita melihat pengikut Nabi Nuh alaihi salam sikit ke ramai sikit, bolehkah kita katakan dakwah Nabi Nuh ni gagal lah sebab ada 70 orang je, dalam riwayat ada 60 orang, dalam riwayat ada sebut 30 orang je pengikut Nabi Nuh alaihi salam? Adakah Nabi Nuh alaihi salam gagal dalam dakwah baginda walaupun 1000 tahun berdakwah, kecuali 50 tahun, 950 tahun berdakwah, hanya 70 orang je? Kegagalan itu bukan pada number, kegagalan itu bukan pada nombor, tetapi kegagalan itu adalah pada sikap. Adakah kita melihat Nabi Nuh alaihi salam bersikap, maksud dia tidak orang kata berputus asa? Nabi Nuh berputus asa? Oh, tidak pernah sama sekali Nabi Nuh alaihi salam berputus asa daripada dakwah baginda Nabi Nuh alaihi salam untuk sentiasa menyampaikan dakwah. Maka kita kata Nabi Nuh alaihi salam tidak pernah gagal, dan kita juga sekiranya kita mengikut apa yang Nabi Nuh alaihi salam bawa, kita juga tidak pernah gagal sekiranya kita tidak pernah berhenti. Orang yang gagal apabila orang itu berhenti daripada menyampaikan dakwah. Itu yang dibawa oleh Al-Quran kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada soalan ke daripada semua? Saya rasa cukup sekadar itu pada pertemuan kita pada hari ini. Sekiranya ada soalan boleh ditanyakan insya-Allah. Tak ada, eh? Sekiranya tak ada, saya rasa cukup sekadar itu untuk saya sama-sama bersama tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Semoga dengan sedikit share kita pada hari ini memberikan manfaat kepada semua. Wallahu ta'ala a'lam. Aku lukau lihada. وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Ustaz.